Dan saya sayangkan ya, adanya proses-proses lanjutan yang mengintimidasi begitu. Saya kira nggak zamannya lagi lah. Mantan Kasum TNI Letjen Purnawirawan Suryo Prabowo menyebut anggota DPR RI Effendi Simbolon berlagak seperti korban. Pernyataan Suryo Prabowo itu disampaikan usai Effendi Simbolon mengaku diintimidasi usai menyebut kumpulan ormas kepada TNI AD. Mengunggah video pernyataan Effendi Simbolon di akun Instagramnya, Suryo Prabowo menganggap politisi PDI Perjuangan itu berlagak seperti korban. Mantan Gubernur Timur Timur itu pun mengartikan kata playing victim dalam bahasa Indonesia. Kata Suryo Prabowo, playing victim ialah sikap seseorang yang seolah-olah berlagak seperti seorang korban untuk berbagai alasan seperti membenarkan pelecehan terhadap orang lain, memanipulasi orang lain, strategi penciblakan, mencari perhatian, atau tidak bertanggung jawab pada amanat yang diberikan. Suryo Prabowo pun menyebut bahwa Effendi Simbolon ialah professional victim. Sebelumnya, Effendi Simbolon, anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, mengaku mendapatkan intimidasi berupa teror dan ancaman pembunuhan usai menyebut TNI sebagai gerombolan atau ormas. Effendi mengaku ponselnya tak berhenti berdering seharian hingga alamat rumahnya disebar. Effendi menyebut ancaman yang ia terima bukan hanya data pribadinya yang disebar, namun ia juga dan keluarganya mendapatkan ancaman pembunuhan. Dan saya sayangkan adanya proses-proses lanjutan yang mengintimidasi begitu. Saya kira nggak zamannya lagi lah. Ya. Hanya seorang Effendi Simbolon kemudian dikepung dengan begitu hebatnya. Ya. Pak, terkait intimidasi tadi Pak, Bapak mengatakan ada intimidasi. Apakah ini dari pihak tertentu, Pak? Ya mungkin, mungkin teman-teman lihat sendirilah di viral-viral. Alamat rumah saya dikasih, kemudian handphone saya 24 jam nggak berhenti berdering. Itu teroran di WhatsApp seperti apa Pak? Itu yang tadi telepon tidak berhenti? Ya kalianlah yang nyikapi sendirilah. Pak Effendi tadi Bapak sempat mengatakan bahwa handphone tetap berdering. Apakah ada juga intimidasi-intimidasi ancaman-ancaman yang Bapak terima dari WhatsApp? Iya. Seperti apa ancamannya Pak? Ancaman nyawa. Okay. Apa keluarga juga Pak? Semua. Ada di handphone saya ini. Dari siapanya tahu Pak? Ada semua. Saya, dari siapa? Puluhan Pak atau apa Pak? Saya profiling semua. Siapa Pak yang Bapak ada, profilingnya? Ada, nanti pada waktunya saya buka. Jalur hukum nggak Pak? Ya, Pak? Nanti. Bapak akan mempertimbangkan jalur hukum? Enggak. Jauh di atas hukum. Pak, tadi katanya MKD juga mau mempertemukan dengan Pak Dudung. Gimana Pak, ada kesiapan seperti itu Pak? Saya? Bukan Pak Effendi dan Pak Dudung. Sekali lagi, saya tidak ada kaitannya hubungan masalah saya dengan orang yang saya tanyakan. Baik ke Pak Jenderal Andika maupun ke Pak Jenderal Dudung. Justru kepada keduanya saya menanyakan, kenapa kalian nggak disar, kenapa kalian disarmoni begitu loh? Kenapa jadi saya yang disasar? Kalau antara dia sama saya aja apa pengaruhnya ke TNI? Uang saya ini nothing kok. Apa yang harus dimobilisasi ngepung saya begitu? Barbar sekali.